dinas mau turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan keluhan-keluhan daripada petani. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah telah terlaksana kegiatan sosialisasi penyuluhan petani yang diadakan oleh kami KKN Kampung Sebas beserta dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah dengan kegiatan ini harapannya para petani bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh para Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan dan juga ini bisa menjadi awal yang baik untuk kedepannya di masa yang akan mendatang. Tentunya kami sangat bangga karena dinas mau turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan keluhan-keluhan daripada petani. Jadi Bapak Ibu semua di sini patut berbangga karena wilayahnya kedatangan mahasiswa-mahasiswa magang ya. Pengabdian ya. KKN ya. Iya, mahasiswa-mahasiswa KKN yang pengabdian dan mereka ini tergolong kritis Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kami sangat mengapresiasi adik-adik di sini yang berani speak up, berani melaporkan tentunya ke instansi yang lebih tinggi lagi di provinsi dan juga menceritakan keadaan sebenarnya terjadi di sini Bapak Ibu. Tentunya perbaikan-perbaikan ini tidak bisa berjalan dengan lancar apabila dari Bapak Ibu sendiri yang memulainya. Kita di pemerintahan, Ibu Yana, kami bidang penyuluhan, Ibu Bapak Andi kami di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Tentunya hanya bisa memfasilitasi apa yang bisa kita fasilitasi. Cuma yang bergeraknya, yang menjalankan itu adalah Bapak semua yang ada di sini. Nah, namanya varietas unggul ini, dia memiliki sifat-sifat unggul. Nah, di antaranya itu ada yang tahan dengan air asin. Kalau varietas lokal itu hampir belum ada saya temukan Bapak itu. Varietas lokal yang tahan air asin. Nah, kalau varietas unggul itu ada. Tanam lagi.